Kali ini membawa total 20 pemain, ya. Plus, minus satu pemain asing kita, Talovic, yang memang sudah kita evaluasi untuk diganti atau dicari pemain pengganti. Nah, adapun kedatangan kita di Bali ini, kita mulai latihan. Sudah 2 hari kita melakukan latihan, itu mulai tanggal 2, dan nanti malam kita melakukan untuk persiapan kita. Ya, terus. Bisa kau sederhakan? Untuk persiapan kita, ya, saya sudah memaksimalkan bagaimana dalam pertandingan nanti melawan Arema, di mana Arema sebagai tuan rumah, kita akan bermain maksimal untuk mencuri poin. Ya, artinya kita bertanding sama Arema, jangan setelah pertandingan kita tangan hampa atau tidak mendapat poin. Mudah-mudahan kalau rezeki kita dapat poin. Kalau bisa 3, lumayan. Kalau bisa 1 pun harus kita syukuri. Karena Arema tuan rumah, Arema tim kuat, dan Arema adalah tim papan atas. Tapi Persikabo datang sebagai tamu untuk mengambil poin. Bukan untuk memberi poin semuanya kepada Arema. Itu saja.